Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merakit mixer pabrikan ya, sudah dibongkar, dibersihkan. Kita rakit sampai bunyi, guys. Ini kerusakannya ada sedikit tapi di bagian saklarnya. Oke, kita mulai merakit sampai bisa bunyi ya, guys. Seperti normalnya, seperti waktu baru beli ya guys. Nah, ini untuk mesinnya menggunakan komponen SMD. Nah, ini IC-nya juga SMD guys, tapi sebagian ada yang masih menggunakan makro ya. Oke, kita pasang mesinnya dulu ke bagian bodi atasnya ya guys. Nah, untuk pemasangan seperti ini ya guys, ini bautnya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya guys. Ini jangan sampai lupa nggak dipasang guys, ini harus dipasang ini. Oke, kita pasang ini karena saya sambil megang kamera ya, jadi mohon dimaklumi agak sulit dikit. Pastikan kencang ya, jangan sampai yang nggak kencang nanti oblak, nanti bisa enggak kencang. Maaf ya guys, saya tumpang pakai kaki soalnya megang kamera. Oke, sudah saya pasang semua ya. Tadi saya skip supaya durasinya tidak terlalu lama. Ya, ini untuk apa ini? MP3 flash disk sudah saya pasang duluan ya. Jadi tidak ikut video, tidak tervideo. Nah, ini socket dari BM-nya ini kita gabung ke bagian flash disk ini ya. Ini socketnya. Jangan sampai lupa nggak dipasang, nanti nggak bisa nyala untuk fitur flashdisknya. Pastikan kencang ya guys supaya tidak lepas. Kemudian kita balik. Nah, seperti ini. Pastikan sudah terpasang ya, untuk lampu-lampunya pas dengan lubangnya. Lalu kemudian kita baut untuk jack AK-nya ini ya, pastikan kencang juga ya. Ini contohnya seperti ini. Jangan lupa ringnya juga dipasang. Nah, kemudian kita baut ini ya, untuk bagian soket-soket, bagian RCA sama soket kanonnya ini ya. Kalau ini kan sudah ya, pastikan kencang ya.
nanti lepas helm kencang. Oke, kita mulai baut. Setelah terpasang semua baut-baut, lalu kita balik, kita pasang saklar ya. Untuk saklarnya ini kita perbaiki, tidak kita ganti, langsung saja kita pasang. Oke, setelah kita pasang seperti ini, lalu kita pasang untuk knop potensionya ya. Oke, kita pasang knop potensionya. Oke, sudah selesai terpasang. Lalu kita pasang bagian cover belakang ya guys. Oke, kemudian kita pasang untuk baut-bautnya ya.